kan. Tuh, dia ini di pinggiran jalan dan ini di ruko-ruko, teman-teman. Di ruko tadi dia di sebelah situ. Dan ada kucing yang berada di tempat ini. Entah mungkin ini ada induknya atau tidak. Tapi ini kasihan banget di pinggiran jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Hari ini aku mencoba kesehatan, teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman juga pada sehat semua. Ini aku lagi di pinggiran jalan. Dan aku lihat ada kucing yang lagi kelaparan. Jadi dia itu posisinya ada di seberang jalan saya. Dia lagi tiduran. Menunggu orang-orang baik yang mendekatinya dan memberi makan. Aku coba samperin dia. Halo Ming, jangan takut ya. Ini mau ngasih makan kamu loh. Jangan takut. Makan ya. Oke. Ini kayaknya nggak bisa saya pegang, teman-teman. Jadi kalau saya pegang, langsung saya pegang dia kabur. Langsung saya kasih makan aja ya. Ming, sini sini. Nih, nih, makan nih. Nih. Siapin teman-teman, oke, makan. Ayo. Dia ketakutan, teman-teman. Mungkin dia pikir saya mau ngapa-ngapain dia. Nih, Ming. Dia suka, teman-teman. Alhamdulillah ya. Ketika ada kucing yang mau makan, kita juga sangat senang. Aku coba tambah lagi. Saya siapin di sini, nanti juga dia bakalan deket dan makan lagi. Saya harus keliling lagi. Dadah, Meng.
Nah, ini aku lihat lagi teman-teman. Ada kucing kecil dan dia di depan ruko sepertinya sedang mencari induknya atau memang dia sedang main di depan ruko ini dan induknya sedang di tempat lain gitu. Coba saya deketin dia. Meng, mau makan? Tuh, dia ini di pinggiran jalan dan ini di ruko-ruko teman-teman. Di ruko tadi dia di sebelah situ dan dia mulai jalan ke sini. Nah, ini ada kucing yang besar. Nah, itu kucing perempuan dan sedang hamil juga. Ini anak kucing yang berada di tempat ini. Entah mungkin ini ada induknya atau tidak. Tapi ini kasihan banget di pinggiran jalan ini. Tadi dia di sebelah sana teman-teman. Mudah-mudahan ada induknya. Saya kasih makan dia. Dia langsung lahap teman-teman tuh makannya. Waduh, tuh dibawa, mau dibawa kabur sama dia. Oke, ini ada yang besar juga di belakang saya dan saya coba kasih makan juga. Atau saya siap di sebelah sini, dia mau dekat atau tidak. Oh, ini makan juga tuh yang kecil. Ini makan. Nih, yang besarnya ada sebelah sini teman-teman. Ayo dimakan. Mau dimakan gak? Nih, sebelah sini. Nih, Meng. Sini, sebelah sini. Nih, makan nih. Tuh, enak tuh. Makan. Iya, gitu dong. Ya. Nah, ini yang kecilnya, teman-teman. Oh, dia sangat lahap sekali tuh makannya. Tuh, lihat. Udah mau habis aja tuh. Udah habis teman-teman. Oke, saya tambah lagi ya. Dia mulai nyari-nyariin tuh. Oke deh, saya tambah lagi. Nih. Lihat sini. Teman-teman liatin tuh. Lapar banget ini. Dipegang begitu ya. Oke, taruh sini ya, Meng. Makan. Yang ini udah mau habis ya teman-teman tuh. Liatin. Jadi mereka ada di pinggiran jalan ya teman-teman. Dan sebelah sini tuh ruko-ruko yang memang banyak pedagangnya. Tuh. Oh, ini udah lagi habis lagi aja nih. Wow, ini sangat lapar banget teman-temannya dia. Lapar banget ya. Saya tambah lagi ya. Luar biasa ini. Mau makan lagi ya? Meng, tuh dia nyari-nyari teman-teman tuh.
Mau makan lagi ya? Senang ya teman-teman. Senang sekali ya. Jika kita bisa mau berbagi sama mereka dan mereka mau makan juga. Tuh, liatin tuh. Itu juga udah mau habis. Saya bakal tambah juga. Dijelatin tuh. Tunggu ya. Oke, yang ini. Sini, makan ya. Masih nih. Tuh, tambah lagi tuh. Ini yang kecil nyamperin dia mulu. Kayaknya suka juga kali yang kering ya. Oh, nggak suka? Oke. Mbak yang basah aja. Nih, tambah lagi. Teman-teman tuh liatin tuh. Seneng banget ya. Ini lapar banget ini. Tuh, luar biasa. Thank you.